Jadi wali Allah. Jadi maknanya wali Allah itu ilmunya, ilmu tauhidnya itu betul. Mengesahkan Allah dari segi uluhiyahnya, dari segi rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna lillahi. Itu tauhid uluhiyah. Wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai minal khawfi wal jum'i wa nafsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wali Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ayat 62 tadi Allah terangkan bahawa wali Allah itu ilmu tauhidnya betul-betul, dia mengesahkan uluhiyah kepada Allah, dia taat hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada apa-apa. Bila hanya takut kepada Allah, tak takut kepada apa-apa, maka makhluk juga akan takut kepada dia. Kan ada cerita macam-macam cerita dalam kitab-kitab tasawuf ni yang menceritakan orang yang takut kepada Allah ni ditakuti oleh makhluk. Seperti Nabi. Nabi Muhammad itu dia hanya takut kepada Allah. Sebab itu Allah kurniakan kepada Nabi, musuh takut. Ada satu hadis Nabi, ringkas saja, "U'titu ar-ru'bah masirata syahrin." Aku dikurniakan oleh Allah rasa takut di hati musuh, walaupun jarak antara aku dengan musuh itu perjalanan sebulan, 1000 batu. Dah bimbang. Nabi dah tak ada pun, orang kafir sekarang bimbang. Betul? Tak percaya pergilah Amerika ya. Kalau nama kita ada Muhammad. Memang kena cek. Muhammad siapa ke, Muhammad Rafi ke. Ada nama Muhammad ya. Kalau nama katalah putih, okey lah. Putih ke apa ke. Daniel ke, ada unsur-unsur tu. Okay. Tapi kalau ada Muhammad, nama Muhammad tu pun ditakuti. Betul. Siapa yang takut dengan nama Muhammad? Syaitan. Saya pernah berdialog dengan syaitan dalam badan sakit. Bila murid saya bang, dia takut. Bila murid saya bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak takut. Tapi bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia takut. Tutup telinga. Saya tanya, kenapa engkau ketika Allahu Akbar engkau tak takut? Ketika sebut Muhammad Rasulullah engkau tutup telinga. Oh, bila kami dengar Muhammad Rasulullah, kami tak beriman, besok seksanya diganda-ganda. Di akhirat itu kami tak mau dengar. Kalau dengar Allah itu tak biasa. Rupanya resia itu tuan-tuan ya. Takut kerana nanti tak beriman, apa itu, seksanya diganda-gandakan. Jin ini tahu ya. Jadi tutup dengar, tak dengar, tak sampai seru. Jadi gitulah ya. Tadi ya. Kemudian ayat yang ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Imannya, mereka beriman. Imannya macam mana? Ketakwaannya macam mana? Kita cuba bacalah beberapa ayat dari surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah iman mereka. Alladhina amanu, wali Allah itu ialah orang-orang yang benar-benar beriman.
bila disebut kalimah Allah, hati mereka takut dan kecut kepada keagungan Allah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka dan mereka sentiasa tawakal. Karena mereka memandang kesemuan Allah, maka tawakal. Amalan mereka macam mana? Waktu membakar ia takut, dicontohkan dua amalan, sembahyang dan infakkan harta. Alladzina yuqimuna shalah wa walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Ini wali Allah. Bukan tengok kekeramatannya. Ada kekeramatannya, tapi keramat ilmu. Kan Quran itu mukjizat Nabi nombor satu. Mukjizat Nabi yang terbesar Quran. Ya? Maka begitulah wali-wali Allah ni, keramat, kekeramatan wali Allah nombor satu ialah ilmu. Macam Imam Ghazali itu, apa kekeramatan Imam Ghazali? Semua tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Imam Ghazali itu ada kekeramatan. Ya? 20 hari bulan lepas, bulan 1, saya pergi hadiri seminar tentang Imam Ghazali dekat Jakarta. Wakil-wakil itu, ada seorang wakil daripada Rusia. Kata Imam Ghazali tak pernah pun pijak kaki ke bumi kami, Rusia. Tapi kitabnya Ihya itu menjadi kitab ya yang dipuja oleh masyarakat Islam di sana. Jasa Imam Ghazali sangat besar. Nah, itu kan keramat kekeramatan Imam Ghazali. Betul tak? Nah, ilmu lah. Seorang ahli tarekat Naqsabandiyah yang terkenal di Asia Tenggara. Meninggal dunia tahun 1699. Kalau nak tulis tu, nak cari tarikh ini susah. Siapa dia? Yusuf Mangkasa. Syekh Yusuf Mangkasa. M-A-N-K-A-S-A-R Mangkasa. Tuan-tuan pergi ke sana tu, Kalimantan. Ada nama bandar Mangkasa. Bandar yang kelima terbesar di Indonesia. Cantik bandarnya. Maju. Kalau pasar-pasar raya di sini hebat-hebat, di sana pun hebat, tak kalah. Iyut lebih kosong lagi, lebih cantik di Bandar Makassar. Jadi, seorang ulama bangsa Makassar ni bernama Yusuf Makassar. Dia dulu belajar di Mekah. Dia belajar tarekat Naqsabandi, Khalidiyah. Bila dia balik ke Makassar, seorang sultan apa itu Banten panggil dia untuk jadi orang alim di istana. Tapi bila tentera raja itu, ya, sultan Banten itu tenteranya dikalahkan oleh Belanda, panglimanya terbunuh, maka Yusuf Mangkasar ini dilantik jadi panglima. Apa kata orang sufi pegang apa tasbih dia, Yusuf Mangkasar ini dilantik jadi panglima perang. Karena panglima yang ada terbunuh. Bila di perang lawan Belanda, Yusuf Mangkasar ini tertangkap. Ditangkap oleh Belanda, hantar ke mana? Buang negeri di Sri Lanka. Di sana orang Belanda masih intip lagi. Rupanya dia aktif lagi berdakwah. Belanda takut, dibuang ke Afrika Selatan. Di sana dia menyebarkan ajaran tarekat Naqsabandiyah, sebarkan Islam. Dia, Yusuf Mangkasar ini dianggap oleh masyarakat Islam di Afrika Selatan sebagai tokoh dakwah nombor satu. Tokoh dakwah nombor satu. Tahun 1999 diadakan khuld kewafatannya yang ke-300 dibuat secara besar-besaran. Dipanggil masyarakat Islam ke seluruhnya. Malaysia ni pada masa itu Perdana Menteri Mahathir ni, Datuk Razak, Datuk apa ni, apa Najib, dilantik oleh Mahathir sebagai wakil Malaysia.
menyambut apa tu hari khul kematian kewafatan Yusuf Angkasa pada 1999, genap 300 tahun kerana beliau meninggal dunia tahun 1699. Cuba tengok tuan-tuan ya, pengaruh Yusuf Angkasa, ilmu dia itu, itulah kekerangatan dia. Bukan dia boleh jalan atas laut ke, ditembak tak mati ke, itu bukan. Jadi keramatan wali Allah itu ialah ilmu yang ditinggalkan, pengajaran yang ditinggalkan seluruh Rasulullah, hadis-hadisnya.